Tapi tadi kan jam masuk Ruben. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri kok. Ruben. Amat riwayatnya Olive. Muat ya? Iya. Emangnya Ruben nitip handphone ke lo? Iya. Namanya juga cowok. Biasa. Suka males. Apalagi si Ruben. Suka ngilangin barang-barang. Ya dia. Tapi lo ngapain ada di kamar mandi cowok? Hah? Gimana ya ngejelasinnya ya? Lo semua kan tahu kamar mandi cewek selalu penuh. Iya, terus gue juga lagi sakit perut. Bau, curug banget sih lo. Gila ya, gak kakak gak adek, dunia sama. Beseran. Teman-teman, demi keselamatan kalian semua, mendingan cabut yuk. Thanks ya, Bi. Lo udah ngebuat gue beseran di depan teman-teman gue semua. Di ulang tahun gue pula. Kan malu sama Justin. Daripada lo ketahuan. Iya juga sih. Elif. Lo masih belum ngasih tahu kan sama kita-kita, kalau si Ruben itu kemana? Iya. Tadi si Ruben buru-buru ngejar cewek dia. Lo tau sendiri kan Ruben kayak gimana? Gue tau kemana Ruben pergi. Dia menghindar karena lo berdua belum baikan, iya kan? Iya, lu bener banget. Hebat banget lu. Mana mungkin sih ada orang yang bisa bohong dari lu, Justin. Liv, gua gak bakal biarin si Ruben ngerusak acara ulang tahun lo. Pokoknya besok, lo sama Ruben harus ketemu sama gue di Cafe Vivo jam 4. Gua bakal bikin lo sama kakak lo berdua baikan lagi. Gua janji, asal lo harus berdua sama dia. Kalau gue gak bisa bikin lo berdua baikan, gue mendingan mundur jadi teman lo berdua. Tapi Justin... Mampus gue, Di. Gimana caranya gue bisa keluar sebagai Justin dan Olivia? Gue cuma gak tahu. Ruben! Mana sih si pengecut, ah?
sekarang gue tahu semua rahasia tentang lo. Gue bisa jelasin, Justin. Ternyata lo tuh pembohong besar yang pernah gue kenal. Justin, lo tenang dulu ya. Lo tenang dulu. Ini apa? Hah? Lo segitu dendamnya sama adik lo. Sampai-sampai kado ini gak lo kasih sama dia. Ben, hari ini tuh hari ulang tahun dia, hari ulang tahun Olivia. Lo tega-teganya nyakitin hati dia. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Besok, jam 4 sore, lo sama Olivia gue tunggu di Cafe Vivo. Jangan lupa. Kado ini buat lo, Justin. Ben. Hah? Justin. Olivia mana? Katanya mau datang ke sini. Olivia. Itu bukan Olivia. Olivia? Itu kan? Olivia? Hai. Halo. Olivia? Hei. Oi. Oh ya, si Ruben mana? Mana? Tega-teganya ya bohongin gue ya. Lo bener-bener gak tau malu. Olivia, lo tuh penipu, tukang bohong, licik. Enggak gitu. Tenang dulu. Nipu tau lo. Nipu lo. Gue timbukin aja deh.
Ruben! 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 Maaf tante, ini bukan. Ats, jangan dekat, jangan dekat. Ats, minggir pak. Iya. Undang. Iya. Jatin. Ah, kesana, kesana. Tidur. Ruben. Kamu juga tidur. Oh iya, iya tante. Tidur. Iya. Sekarang. Iya tante. Iya. Ah. Awas. Tidur. Iya tante. Awas. Iya tante. Sama Ruben nggak terpikat sama kecantikan mama. Coba kalau dipikir-pikir, laki-laki normal mana yang tidak tergila-gila sama kecantikan mama? Iya kan papa? Iya ma, buktinya papa udah mulai gila ma. Iya, laki-laki normal itu harus tergila-gila sama mama, iya kan? Harus tergila-gila. Mau kemana lo? Mau kemana? Gue mau jogging. Jogging? Gue juga mau jogging. Gue kabur dari Justin. Rasa yang ku harap kembali takkan pernah terulang lagi. Semua ini takkan terjadi lagi. Bilang kau mengerti apa yang telah ku lalui. Dari semua yang terjadi memberiku keraguan tak terakhir. Gue habis nafas nih, lo duluan aja Justin. Gak apa-apa, gue tunggu. Hah? Tapi gue lama. Santai aja, gue juga gak buru-buru. Mampukah engkau merindukanku? Sedalam engkau melepaskan. Ayo! Oh,
nggak ada capeknya ya? Wah, gimana cara gue bebas dari dia? Justin, kayaknya lu ngeluarin banyak keringat deh. Mending lu minum dulu. Wah, thank you ya. Iya. Yeah. Oh. Yes. Aduh, kenapa gue jadi kebelet kayak begini? Ya udah Justin. Lu ke kosan aja duluan. Gue tunggu di sini. Gak perlu. Hah? Lo ikut gue. Hah? Gue mau pipis di situ. Pipis di sini. Hah? Sini. Di situ. Ikut gue. Eh, lo jangan kemana-mana ya. Awas. Awas lu jangan kabur. Gila nih cowok. Duh, pipis sembarangan udah kayak kuda aja. Oh, dia. Gue butuh bantuan lo. Emergency. Jangan lo pikir gue mau ngelepasin lo ya. Sudah jelas semua. Tidak ada keraguan-raguan lagi. Gila, lihat apa tuh ya? Gila, dia udah cowok. Habis. Suka dia dari dulu, tau gak? Tenang aja lo, gue duluan yang suka sama dia. Sampai kalau gue mau tidur, gue bawa mimpi. Gila gak lo? Enggak, gue yang duluan. Gak bisa, dari gue brojol ke bumi aja gue udah suka sama dia. Enggak, gue yang duluan. Suka-suka lo sama orang lain aja. Ya tentu ada apa? Jadi, hubungan kalian berdua sama seperti hubungan Justin sama Ruben? Maksudnya best friend kali. Oh, hubungan yang itu tante. Kalau hubungan saya sama Jerry mah lebih daripada Ruben sama Justin tante. Hubungan saya sama Jerry itu tidak terpisahkan tante. Gue sejoli. Iya tante. Iya. Alasan apa lagi lo, ha? Hari ini tuh lu udah banyak alasan sama gue. Sosok sakit usus buntu lah, mau latihan si scamling lah. Pokoknya lu tuh gak akan bisa lari dari gue. Hari ini juga, gue pengen ngeliat pakai mata kepala gue sendiri lo baikan langsung sama Olivia. Hah? Masalahnya, Olivia tuh orangnya tertutup banget, Justin. Dia paling gak suka kalau masalah keluarga diikut campurin sama orang luar. Kayak lu gini. Kalau lu perlu bukti, gimana kalau lu duduk di sini, gue di sana sama Olivia? Eh,
Ulan, gimana? Oke? Tapi gue bakal ngawasin lo dari sini terus. Dan jangan harap lo bisa lari dari gue. Iya, ngerti. Ya udah, lo tunggu ya. Gue ke situ dulu. Tunggu. Bakalan telat. Loh, Justin curiga gak sama gue? Dia gak bisa ngeliat lu kok. Tenang aja. Iya sih. Tapi jangan lama-lama dong. Tangan gue sakit nih. Lagian lo jadi cewek tinggi-tinggi amat sih. Jadi kan gue harus pakai high heels yang tinggi. Lama-lama gue jadi gak enak juga. Apa gue bener terlalu ikut campur urusan keluarganya mereka ya? Aduh, kenapa gue care banget sama Olivia? Gue harus minta maaf sama dia sebelum dia tersinggung. Ruben! 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 Olif! Olif! Gue cabut ya.
tega banget sih. Lu ngapain sih si kapal tanker tuh ngejar-ngejar gue ngumpet di mana? Aduh, mana itu cowok? Yuh, cowok. Aduh, kita kayak ketemu terus deh. Kita kayak jodoh banget deh, soalnya kita selalu ketemu. Aduh, mana ya? Cowok, kenalan dong. Mana ya? Aduh, gak tau aku udah keren gini. Iya, hari ini tuh kita beruntung banget. Buruan lo balik sebelum ketawa nyokap gue. Cepetan, cepetan. Iya. Ya udah deh. Ya udah. Bye dia. Jadi ya. Dah. Maaf sama dia, makanya gue harus kasih kejutan ke dia. Siapa cowok tadi? Cowok? Gak ada cowok kok. Tadi mama lihat sendiri. Kalau mama gak percaya, kita cek aja di kamar. Gak mungkin, Ma. Aku masukin cowok ke dalam kamar. Cowok lain lagi? Iya! Kamu anak mama? Mau jadi wanita macam apa sih kamu itu? Maksudnya apa ya? Gue bisa jelasin, Ben. Lo gak usah jelasin deh, udah jelas buat gue. Berarti selama ini lo tuh suka bawa cowok kamar lo ya? Gila ya? Selama ini tuh gue pikir lo tuh cewek paling baik, tau gak lo? Ternyata dugaan gue salah ya. Ini buat lo. Gak jadi deh. Ben! Ben! Mau bicara soal perempuan, wanita. Ah, udah deh tante, saya tuh gak mau mikirin lagi soal cewek. Pokoknya mulai sekarang gak akan ada lagi cewek dalam hidup saya. Oh Tuhan, makin parah, makin parah. Pokoknya saya harus menyelamatkan anak-anak polos itu. Walaupun harus mengorbankan diri saya sendiri. Thank you.
gini ya. Menurut tante, ini adalah saat yang paling tepat buat membicarakan soal si... Hihi, cewek itu emang aneh ya. Harusnya cuma ada cowok doang di dunia ini. Ancur! Ancur sama di penghujung muda aku pilih dirimu. Anak-anak, kekalahan kita kali ini menunjukkan bahwa kalian kurang latihan fisik. Oleh karena itu, sore ini juga semuanya harus latihan berenang tanpa kecuali. Berenang. Ini baru namanya latihan. Mantap banget. Iya, berenang. Pak, saya suka banget berenang, Pak. Berenang. Mantap abis. Gue juga suka berenang. Mampus gue. Gue berenang pakai apa? Buruan ganti baju. Berenang juga. Ganti. Iya. Kalian duluan aja deh. Gua masih harus pemanasan biar gak kram. Anak tuh emang udah paling aneh sedunia. Gak ada lagi yang kayak lo, tau gak lo? Udah tinggal yuk. Gimana asal ini? Lo sakit jiwa. Ada di dalam kamar ganti cowok. Lo lihat nggak tadi badannya Justin, badannya Ben. Gue jadi malu. Udah. Mana pesanan gue? Ini. Tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Bagus ya. Nih. Oh, tahu aja lu, Di. Kaki gue lagi kedinginan. Terus lo. Kasih. Lu yang bener aja. Mana ada orang berenang pakai kaos kaki? Lu ngerjain gue, Di. Itu emang bukan buat kaki, bego. Bukan buat kaki. Terus buat apaan? Buat itu. Apaan sih? Buat itu. Apaan? Buat itu. Apaan? Gue gak ngerti.
Ini cukup kurang. Nah, kalau ini gimana? Oke. Berikutnya. Semua siap? Siap. Ayo cepat. Hah? Lo berani tampil beda tau gak lo? Mau kemana lo? Ke bulan, ha? Nyari harta karun. Ruben, jangan-jangan badan lo tatoan ya. Mending tatoan. Gue rasa panuan kali. Lo kali yang panuan. Wah! Lo pernah kan nyelum-nyelum? Iya. Ayo. Tapi nanti ya. Enggak bisa, enggak bisa. Anak-anak pada pengen lihat gaya batu lo. Ayo, Ruben. Ayo. Iya, tapi nanti, Ben. Woi, gue jadi pukulin dong. Iya, tapi satu, nanti. Satu, dua, nanti, tiga. Nanti, nanti. Huh?